maaf, maksud kami ratusan buruh dari berbagai perusahaan, dan sekarang mereka masih berada di sekitar Panbil ya. Menurut informasi yang kami dapatkan bahwa ratusan massa ini akan menuju ke kantor perwakilan gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Perkiraan kami karena sampai di depan sana sudah ada juga sekelompok buruh yang sudah menunggu, namun masih belum bergerak karena memang mereka menunggu beberapa operasional ya, seperti kendaraan, karena memang mereka saat ini masih berjalan kaki dari perusahaannya masing-masing.